lagi sama papa nih. Kakak langsung ajak papa ke rumah sakit buat cek kesehatannya. Terus gimana hasilnya? Alhamdulillah papa baik-baik aja. Nih lihat. Papa baik-baik aja kan? Halo sayang. Tuh apa papa bilang? Ha? Jadi papa gak sakit? Ya enggak lah Lan. Kan kamu lihat sendiri. Lan, orang yang ngomong kalau papa itu sakit. Non può essere. De ce? Hai vreo problemă? Hai vreo problemă? Te pot ajuta cu ceva? Uite, domne. Papa și Ardine. Ai vreo problemă? Te pot ajuta cu ceva? Oblavitu. Co? Diajar cu berbicara, mă la pegang hape. Ia, bentar ya, Bu. Ini saya lagi terjemahin apa yang... Bahasa Indonesia. Kenapa tidak? Saya pernah tinggal 5 tahun di Indonesia. Ibu kenapa nggak bilang dari awal sih? Saya sengaja. Saya mau kamu lebih giat berlatih bahasa Romania. Ya tapi saya stres Bu kalau lama-lama diajak ngomong bahasa Romania terus. Nah khusus hari ini kamu boleh pakai bahasa Indonesia. Ya sebenarnya saya emang lagi ada masalah Bu. Jadi gini. Pacar saya bilang sama saya kalau papa saya itu sakit. Dan papa saya itu sengaja nyembunyiin penyakitnya dari saya. Terus? Tapi pas saya telepon papa saya bilang papa saya itu baik-baik aja. Dia gak sakit. Dan malah papa saya bilang kalau pacar saya itu bohong. Jadi sekarang saya bingung, Bu. Saya harus percaya sama siapa? Sama papa saya atau sama Roman pacar saya. Kalau gitu saya, kamu harus cari orang ketiga yang kamu bisa percayai. Siapa ya? Kakak saya, Kak Raman. Oh iya, kenapa nggak kepikiran ya? Bu Andrea, makasih ya. Bu Andrea, bantu banget. Makasih ya Bu. Iya adekku sayang, kakak udah sampai di Jakarta. Sekarang kakak lagi di taksi, lagi menuju ke rumah. Nanti kalau udah sampai rumah, kakak tanya keadaan papa kayak gimana, terus kakak langsung kabarin kamu ya. Kakak yakin. Papa tuh gak bakal bohong sama kakak. Ya udah, pokoknya kakak harus kabarin aku ya. Soalnya aku cemas banget kak. Iya dek, udah pokoknya kamu gak usah khawatir. Di sini ada kakak yang jagain papa. Pokoknya kamu fokus belajar ya. Bikin papa bangga. Bener binasa. Kak, udah dulu ya. Aku ada kelas. Oh, ya udah iya. Ya udah, selamat belajar ya. Bener my patches. Bina. What's up? Hai, se continuam lexia de limba romana. Pots venir la mine? Iya, Pak. Jadi penerbangan kami nanti jam 2 dini hari. Baik. Jadi, hati-hati di jalan. Salam sama keluarga. Selamat sampai di Jakarta dan tetap kontak-kontak kita di Bukares. Ya, pasti. Ya. Terima kasih juga Pak karena kita dibolehin nginep di sini selama 2 hari di KBRI. Ya. Pokoknya silaturahmi tetap kita hidupkan. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ini sekarang kita mau kemana sih, Man? Kita ke asrama Wulan aja. Gue mau tanya sama dia jadi ikut pulang sama kita apa enggak? Oke? Okay. Udah. Man.
Hai Lan. Lan, kakak lagi sama papa nih. Kakak langsung ajak papa ke rumah sakit buat cek kesehatannya. Terus gimana hasilnya? Alhamdulillah papa baik-baik aja. Nih lihat, papa baik-baik aja kan? Halo sayang, tuh apa papa bilang? Hah? Jadi papa gak sakit? Ya enggak lah Lan. Kan kamu lihat sendiri. Lan, orang yang ngomong kalau papa itu sakit, dia itu jahat banget. Ya secara gak langsung berarti dia nyumpain papa sakit dong. Kenapa? Kok kamu masih diem? Kamu gak percaya? Nih, kalau kamu gak percaya nih, kakak juga ajak telepon nih. Coba nih, kamu ngomong. Hai, Lan. Udahlah, Lan. Lo jangan mau dibohongin sama si Rompis itu. Dia di sekolah aja, dia sering sesumbar. Kalau dia bisa bikin lo balik lagi ke Jakarta, jadi lo gak usah pikirin dan lo gak usah percaya sama dia ya. Fokus aja lo belajar di sana. Gimana, Lan? Udah kan? Udah clear semuanya kan? Papa di sini sehat-sehat aja. Ya udah. Sekarang kakak udah sama papa, ya. Kamu jadi gak usah mikir yang macem-macem. Kamu di sana fokus belajar, buat papa bangga. Oke? Iya, kak. Ya sayang ya, take care ya. Salam buat semuanya. Iya. Aku udah ngelakuin apa yang papa mau. Terima kasih, Rahma. Papa tahu. Kamu pasti mengerti kenapa papa gak bisa menceritakan semua ini kepada Wulan. Iya, Pa. Pa, papa tenang aja ya. Rahman ada di sini, Pa. Rahman akan nemenin papa untuk pengobatan sampai sembuh. Papa harus sembuh ya, Pa. Nggak usah khawatir. Terima kasih, Na. Iya, Pak. Devon, Om sangat berterima kasih sama kamu. Karena kamu mau bantu Om untuk meyakinkan Wulan kalau Om itu sehat-sehat saja. Terima kasih, ya. Iya, sama-sama, Om. Malah Devon seneng kalau bisa bantu Om. Dan Devon juga setuju dengan keputusan Om untuk nggak ngasih tahu ini semua ke Wulan. Supaya Wulan bisa fokus belajar di sana. Ya. Makasih, Om. Sama-sama, Kak. Ya udah kalau gitu, Devon pamit dulu ya, Om. Kak Rahman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maafkan Papa, Wulan. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, pasien yang bernama Andika Darmawan, dia itu berobat sama dokter siapa ya, Mbak? Ibu, siapa ya Pak Andika Darmawan? Saya istrinya. Bentar ya, Bu, saya carikan. Pak Andika Darmawan itu pasien Profesor Ginanjar, Bu. Profesor Ginanjar? Spesialis onkologi itu spesialis apa ya, Mbak? Kanker, Bu. Maksudnya, suami saya sakit kanker. Astagfirullahaladzim. Lama ya? Ya sabar kali, dia juga lagi les. Bentar, Sam. Halo, Assalamualaikum, Tante. Roman. Tante, kenapa kok nangis, Tante? Papanya Wulan, Roman. Papanya Wulan. Iya, papanya Wulan, kenapa, Tante? Tadi Tante cek rumah sakit. Om Andika. Om Andika terkena sakit kanker otak. Tante sebentar ya, nanti saya telepon lagi ya, saya lagi ada urusan, Tante. Ya. Kalian lagi tunggu Wulan?
Iya. Ibu bisa bahasa Indonesia? Ya, tentu saja. Kalau kalian cari Wulan, dia baru datang. Ada di depan. Oh, dia ada di depan. Ya. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ayo, Shay. Isi. Yap. Isi. Wulan, gue barusan dapat kabar tentang bokap. Ternyata lo jahat ya? Jahat gimana maksud lo? Roman Arbani, bokap gue itu gak sakit. Dia sehat-sehat aja. Bahkan Kak Rahmat sendiri yang bilang sama gue. Maksud lo apa sih? Bilang bokap gue itu sakit? Mau lo apa? Lo lakuin itu biar gue balik ke Indonesia, iya? Kok lo nuduh gue sih, Lan? Lan, gue serius, bokap lo tuh sakit. Man, udah deh. Udah ada 3 orang yang bilang sama gue kalau bokap gue tuh sehat-sehat aja. 3? Siapa lagi? Devon. Devon? Lan, lo percaya sama Devon? Lan, gue tuh gak sendiri, Lan. Tante Tiana pun tahu soal bokap lo sakit. Apa? Tante Tiana? Iya, jadi kemarin Tante Tiana itu ke rumah lo. Dan dia lihat bokap lo lagi minum obat dari rumah sakit. Dan sekarang pun Tante Tiana tahu kalau ternyata Om Andika itu sakit parah. Terus lo minta gue percaya sama orang yang udah ngebohongin gue dan bokap gue? Gak mungkin bisa, Man. Gue gak mungkin percaya sama dia. Lo harus percaya sama gue karena lo jujur sama gue. Lo lakuin ini karena lo cemburu kan sama Alva? Iya kan? Cemburu? Lo apaan sih, Lan?